Sebelum ditanya teman-teman, aku mohon maaf nggak bisa komentar apa-apa. Yang pasti Bibi dan Ica adalah teman yang baik, sahabat yang baik buat kita semua. Dan minta doanya aja, tadi juga sudah ketemu sama keluarga. Semoga Bibi dan Ica mendapat kesempatan yang baik. Sampai situ aja, aku mohon maaf. Jadi terakhir ketemu kapan sama almarhum? Beberapa minggu lalu, cuma kita sering komen-komenan aja gitu ya. Saling bantu kalau ada jualan apapun gitu, saling kontakkan cuma sebatas itu. Kalau sosok beliau seperti apa di mata? Dua-duanya orang yang baik, apalagi sekarang ini lagi sama-sama bekerja keras, juga bisnisnya juga sama-sama lagi bagus, kemudian lagi bahagia-bahagianya. Ya mungkin ini sesuatu yang menjadi rahasia kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.